Dan seterusnya, ramai mengakui PT3 merupakan ujian yang sukar, namun ia berupaya membentuk pemikiran aras tinggi sekaligus membudayakan pemikiran pelajar yang lebih kritis dan kreatif. Nur Ezzah Adira Cik Kasim antara pelajar yang gembira dengan adanya sistem ujian PT3 ini. Nur Ezzah Adira, pelajar Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu Jitra Kedah, menyifatkan keputusan 10A yang dicapai ini sebenarnya sebagai persediaan. Dapat saya periksaan ini bagus untuk dibuat untuk belajar kerana dia menguji minda. Dia lebih menguji minda. Dari segi soalan dia pula? Soalan dia agak susah. Lebih kepada pemikiran aras tinggi. Pemikiran aras tinggi katanya membina ketahanan supaya sedia menempuh tahap pembelajaran peringkat seterusnya. Seorang lagi rakan Nur Ezzah, Anis Kamila Muhammad Rizwan, pula membuktikan kemiskinan bukan penghalang untuk menjadi seorang yang hebat. Rahsia mencatat keputusan cemerlang 10A amat mudah bagi Anis. Fokus di dalam kelas dan berdiskusi bersama guru dan rakan. Tak jangka kot sebab saya ingat sebelum ni dapat juga 1B, BI. Waktu alhamdulillah aku. Kan duduk asrama ni kan, apa nama, untung lah apa buat study group dengan kawan.